Halo teman-teman, welcome to channel Do Your Homework. Ya, di sini kita mau share teman-teman ya, bagaimana misalkan teman-teman mau masak, teman-teman mau benerin rumah, teman-teman mau servis motor. Nah, di sini channelnya teman-teman. Oke, check it out aja video-video yang ada. Stay tune, subscribe dan like and share. Sudah belum? Ya teman-teman, jadi kita bersihin dulu ya bannya ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi kita mesti pastikan itu bannya itu bersih banget ya. Jadi nanti kalau kita warnain dia akan lebih awet gitu. Kita pakai Toyo Paint Marker. Kita kocok-kocok dulu ya teman-teman. Lalu kita tekan ini ya. Ya, ada keluar ya. Ya, kita ambil posisi tidur ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman misalkan mau duduk boleh juga. Cuma kalau saya kayaknya agak sulit gitu. Berasa apa pegel gitu ya. Maklum udah tua nih. Oke. Jadi kita pelan-pelan aja. Nah, kita pastikan itu semua dengan rapi ya. Karena kalau misalkan itu kelewat atau kena ban di luar huruf, bersihnya agak ribet juga nih teman-teman. Nah, kalau saya pakai kuku, tapi ya kadang-kadang kurang bersih, mestinya saya pakai thinner ya. Ya cuma karena saya kebetulan nggak ada thinner, jadi saya pakai kuku aja itu. Nah, makanya saya pelan-pelan banget biar hasilnya maksimal. Nah, ini kebetulan ban saya Batlax ya. Nah, jadi dia tuh huruf-hurufnya lebih jelas gitu ya. Dia agak nimbul. Nah, itu pun juga kadang-kadang bisa kelewat tuh teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati aja. Pelan-pelan. Yang penting puas nanti hasilnya. Oh ya, untuk yang spidol ini sebenarnya kalau mau bagus ada tuh yang dari luar negeri itu ya, namanya apa saya lupa itu. Nah, itu khusus untuk ban itu. Nah, cuma mahal ya itu teman-teman, itu sekitar mungkin 300.000 gitu ya. Saya pernah cek itu di Singapurnya itu 300.000. jadi ya udahlah, saya pakai yang ada aja. Ini pakai Toyo Paint, nah, saya rasa cukup lah ya untuk harian di sini ya, Jakarta. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang perfect, mungkin yang bannya oke banget, motornya keren banget ya, mungkin bisa pesan juga dari Singapura. Cuma saya lupa namanya itu, spidolnya itu. Bisa di Google aja teman-teman. Cari searching apa pentire gitu ya, atau cat ban. Nanti keluar semua itu. Nah, jadi ini butuh kesabaran nih teman-teman. Hidup itu mesti sabar ya, nggak boleh buru-buru. Karena kalau sekali salah bisa fatal. Kalau banani sih mesti mending. Kalau merit atau yang lain-lain, waduh repot itu ya. Udah keluar biaya banyak lagi. Ya, ini nomor serinya bannya nih, tipenya 39F Batlax SS BT39F. Ini buat depan nih teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ban semi nih. Jadi ban semi ya, soft ini. Hitungannya soft ini. Bukannya yang medium, tapi ini soft. Ya, ini seperti ini ya, kalau dijadi.